Dewan Pengurus Daerah Partai Nasdem Kota Sibolga menggelar pemaparan visi dan misi dari bakal calon wali kota, wakil wali kota Sibolga yang akan diusung di Pilkada 2020 mendatang. Acara digelar pada Sabtu dan Minggu 26-27 Oktober menampilkan 17 bakal calon kepala daerah yang menyampaikan visi dan misi di hadapan tim verifikasi Partai Nasdem dan anggota DPR RI. Partai Nasdem Delmeria Sikumbang. Salah satu dari 17 bakal calon yang ikut memaparkan visi dan misi serta komitmen yang ditawarkan ke Partai Nasdem adalah Jamaluddin Pohan. Jamal menyampaikan jika dukungan dan rekomendasi Partai Nasdem diberikan kepadanya untuk diusung sebagai calon wali kota Sibolga pada Pilkada 2020. Ia akan mempertahankan kemenangan Partai Nasdem di kota Sibolga dengan menambah perolehan kursi di DPRD pada pemilu 2024. Langkah konkret, ide, gagasan dan program untuk Partai Nasdem yang akan saya lakukan. Langkah konkret agar Partai Nasdem dapat berkontribusi lebih efektif dalam pembangunan daerah dan pemenangan pemilu tahun 2024 adalah mensinergikan Partai Nasdem dengan praksi DPR dan pemerintah kota dalam merencanakan pembangunan dan pada gilirannya akan memberikan bukti nyata kepada masyarakat bahwa Partai Nasdem memang betul-betul melaksanakan amanat rakyat, yaitu merealisasikan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Apabila saya terpilih menjadi wali kota Sibolga pada Pilkada tahun 2020, maka perolehan suara dan kursi Partai Nasdem akan saya pertahankan, dan bila memungkinkan perolehan suara dan kursi tersebut akan saya tingkatkan pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Partai Nasdem, Bismar Panjaitan menjelaskan, pemaparan visi dan misi merupakan tahapan ketiga dalam proses penjaringan. Menurutnya, kegiatan tersebut untuk menunjukkan bahwa Partai Nasdem sebagai partai politik yang tetap menjaga eksistensi dengan sikap mandiri, demokratis, dan modern. Tahapan itu sudah kita lalui dengan baik, maka sekarang masuk ke tahapan ketiga, yaitu penyampaian visi, misi, dan strategi dari calon wali kota tentang tata cara penjaringan, verifikasi dan penetapan bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah tahun 2020. Bahwa DPP Partai Nasdem telah menetapkan program pemenangan pilkada serentak, terutama untuk memperjuangkan kader-kadernya, khususnya kepala daerah dan atau wakil kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota atau yang diusung oleh Partai Nasdem dalam rangka mewujudkan eksistensi Partai Nasdem sebagai partai politik yang mandiri, demokratis dan modern serta senantiasa berorientasi kepada gerakan perubahan restorasi Indonesia. Liputan kontributor Utmas Suryadi, Ersa Asnelli N2 STV memberitakan.